Tiba-tiba anak rantau menjelang buka puasa, cek. Di mana ya yang lagi bagi-bagi takjil gratis? Kenapa nggak beli aja sih ah? Ribet amat pakai segala nyari takjil gratis. Udah kaya loh. Kita nih anak rantau. Kalau misalnya duit kita dihabisin buat cari bukaan, bisa nggak makan sahur kita? Enggak ya. Mana nggak ada lagi sahur gratisan. Ya, makanya itu. Nah yaudah tuh ada masjid lagi bagi-bagi takjil gratis. Kita samperin yuk. Yuk. Udah buka. Alhamdulillah. Buka. Lu buka puasa pakai apa, Nin? Mie instan. Sahur makan mie instan. Buka juga makan mie instan. Lebaran bisa-bisa keriting perut lu, Nol. Cuma ada mie instan ya mau gimana dong? Lama banget dah bukanya. Kabar napa, ah, 5 menit lagi. Dari tadi 5 menit mulu gak berkurang-berkurang. Itu jangan-jangan jam di HP lu mati lagi. Kalaupun jamnya mati, kan kita masih bisa dengar suara beduknya. Kalau orang yang di masjid lupa bunyiin beduknya gimana? Nah, itu suara beduknya tuh. Ya udah ayo buka. Alhamdulillah, buka. Gue tadi maunya nyari teh sama nata, tapi gak ketemu nih. Lo gak perlu lagi repot-repot buat nyari teh manis, sirup, ataupun nata buat berbuka. Karena sekarang ada Fruity Coco Pandan Nata de Coco. Fruity Coco Pandan Nata de Coco ini sekiranya bukan main. Mana praktis lagi, manisnya juga pas. Jadi cocok banget buat buka puasa. Wah, mau dong gue, praktis banget nih. Bener tuh, berbuka dengan yang praktis. Dengan perpaduan manisnya teh, segarnya Coco Pandan, dan kenyalnya Nata de Coco. Fruity Coco Pandan dan Nata de Coco emang minuman yang legend abis. Buruan dapetin Fruity Coco Pandan Nata de Coco di minimarket terdekat karena persediaan itu terbatas. Dan share juga momen legend kamu waktu bulan Ramadan. Nah nanti selama bulan Ramadan, Fruity ada tausiah bareng Habib Ja'far loh. Kalian bisa stay tune di akunnya Fruity. Buruan jangan sampai ketinggalan ya. Kangen masakan rumah. Emang biasanya kalau di rumah lo buka puasa pakai apa? Gorengan. Lah tapi kan itu lo lagi makan gorengan. Ya beda lah gorengannya. Bedanya apa emangnya? Emang ada gorengan jenis baru di rumah lo? Bedanya yang masak tuh bukan mama gua. Mak lu jual gorengan? Mau dong. Lama-lama lu juga yang gua jadiin gorengan.